Tribuners, pihak kepolisian saat ini tengah melakukan buka tutup terhadap rest area kilometer 62 dengan terlihat kondisi kendaraan yang melintasi tol Jakarta Cikampek tepatnya di Pulau ini terus meningkat dan terus mencoba untuk masuk ke dalam rest area. Namun saat ini kondisi rest area telah penuh. Dan saat ini terlihat pihak kepolisian tengah mencoba mengalihkan kendaraan untuk tidak masuk ke dalam rest area yang sudah mulai penuh. Buka tutup pun dilakukan oleh pihak kepolisian agar tidak terjadi antrian panjang di rest area kilometer 62 sehingga terjadi kemacetan. Demikian Tribuners laporan mengenai kondisi upaya buka tutup yang dia lakukan. Di 52 ada penuh, Pak. Jadi kita berada saat ini di pintu masuk rest area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek dan saat ini memang terlihat meningkatnya volume arus balik pemudik di tol Jakarta Cikampek pada malam hari ini dan mereka mencoba untuk masuk ke dalam rest area 62 namun saat ini telah dilakukan buka tutup karena kondisi rest area tidak menampung lagi pemudik dan dikhawatirkan akan menjadi antrian panjang yang menyebabkan nanti kemacetan di tol Jakarta Cikampek. Demikian Tribuners, laporan mengenai buka tutup rest area tol Jakarta Cikampek Kabupaten Karawang. Kondisi arus lalu lintas pada saat ini kan tadi sempat buka tutup, Komandan. Ya. Tolong dijelaskan, Komandan. Ya, baik, jadi dapat kami sampaikan di rest area 62 ini kapasitas kendaraannya kurang lebih 700 kendaraan R4. Kemudian memang ketika terjadi kepadatan, salah satu CB adalah menutup apa pintu rest area dengan mengalihkan para pengemudi atau pengendara dengan menuju tempat rest area selanjutnya biar tidak menumpuk di daerah area 62 ini. Mungkin untuk ya, di rest area sendiri pengunjung diberlakukan berapa menit untuk beristirahat, Mbak? Seperti arus mudik kemarin kita berlakukan 30 sampai 20 menit maksimal kepada pengemudi. Selalu diimbau oleh pengemudi baik itu melalui public address ataupun patroli dalam rest area anggota kami menggunakan golf car. Jadi memang disampaikan woro-woro kepada masyarakat agar bergantian menggunakan rest area. Dan malam ini memang ada peningkatan ya, Dan? Ya, dapat kami sampaikan juga malam ini terjadi kepadatan peningkatan dari Jawa ataupun dari Cipali dan juga dari Bandung yang bertemu di KM66 sampai dengan KM61 ini 62 sehingga kami memainkan CB beres area. Samping itu juga memang sudah dilakukan kontraflow dari KM70 sampai dengan KM47. Kontraflow sendiri berapa jalur kemana sekarang, Pak? Pagi tadi kita mainkan satu lajur ya. Sekarang kita mainkan dua lajur. Jadi biar cepat menguras dari timur ke arah barat. Dari mana ke mana? Dari KM70 sampai dengan KM47. Thank you.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.